Cuman di sini ini auranya sangat negatif ya untuk benar-benar mendesak. Iya, tadi tuh pas lagi ditarik itu kayak saya dipegang tangannya betul, gitu. Jadi enggak tahu deh. Ini kayak ngerasanya sih memang kayak tadi dicengkram. Dicengkram gitu. Karena posisinya gini, tadi sempat mau narik, akan narik ke sana, dia akan membawa, karena bangsa tersebut berpikir dia dengan mudah untuk menarik. Deteksian kami lanjutkan. Di lokasi ini aura terasa lebih positif. Nah, ini salah satu yang di depan kita ini adalah satu pendopo atau padepokan dulunya zaman eranya beliau waliullah itu Sema Gulung Sakti, ini mengajarkan silat dan ngaji. Itu apa? Coba perhatikan ini. Beliau gede, besar tinggi. Matanya juga kayak apa ya? Kayak bola gitu, matanya kayak bola. Ya, lidahnya ini kalau udah bilang mendalik ini. Ini salah satu mungkin bisa disebut juga. Dia lagi lihat ke arah sini enggak, Kang? Betul sekali ini posisi. Posisi jelas sekali ini, jelas sekali. Tinggi besar. Ini mendekat ke kita ini. Mendekat ke kita. Itu tujuannya apa, Kang? Mendekat seperti itu kan biasanya makhluk-makhluk gaib seperti itu kan memang mereka cenderung menjauh mendekat. Nah, ini yang sekarang dia lakukan untuk mendekat itu apa, Kang? Ini salah satu, kalau saya perhatikan sekarang ini salah satu yang betul-betul powernya sangat kuat ini. Ini kekuasaan mereka ini. Ini kekuasaan mereka ini. Mereka itu berarti ada banyak sekali. Bersama Kang Ujang, mediumisasi dilakukan. Kang Ujang menyiapkan satu mediator. Assalamualaikum. Anda tidak bisa menjawab salam kami. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda siapa? Buana. Anda menghuni tempat ini? Sudah lama. Kukang jaga tempat jen. Menjaga untuk apa? Memang ada yang menyuruh Anda untuk menjaga tempat ini? Iya. Siapa itu? Kukurinnya Sema Gulung Sakti Pengur Kepi. Saat kami mencoba mengorek informasi lebih dalam dari makhluk ini, tiba-tiba makhluk ini meminta sesaji kepada kami. Suguhan apa? Pengen ngeluh. Rucak muni. Kenapa harus kami? Ya, TV rusak muni. Mana kan kita teka baik-baik ya. Izin. Cuman pengen urus sejarah Syekh Magelung Sakti pun ku sapa. Terus apa hubungannya sampean dari? Iya, keterkaitan Anda pada Ustaz mau. Bahwa kita gara Syekh Magelung sebenarnya ada hubungan. Sosoknya sendiri aja Anda bisa menjelaskan beliau seperti apa? Sosoknya seperti apa? Ciri-cirinya. Siapa? Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti. Sosoknya ganteng. Selalu mencupai putih, kaya putih, rambutnya waktu dulu tekan menit, dawa, wis meneling genit, sedap, ditukal deng sinuhun Gunung Jati. Terus menggunakan apa potongnya? Blekar gunting, blekar golok, karukin ge. Lalu rambutnya yang sudah dipotong, itu kemana sekarang? Kukurakan neng karang getas. Mawa wong sejagat mana mancing-mancing meni arak apa? Jawab sepisan mani. Lamun flip balik wong kan ke. Bisa jangan ancam-ancam dikena ya. Jangan ancam-ancam apa ya wong sejagat mana apa boleh ngancam ya, apa boleh kayak panas nih ngaku karwa dia belah. Tempat ini dulunya seperti apa? Bisa tidak menjawab itu? Tiba-tiba mau kemana? Sini aja. Oh, ini lagi.
Diperingatkan mas yang ngerbaik, ya buangannya cewek. Apa? Aku beli nganggu lu uang sembarang uang. Aku nganggu lu uang kang beli bener nih gini. Mas, balik lu balik. Hah? Balik. Gini nge, tetang kote. Pohat, Pak. Pohat, Pak! Pohat, Pak! Pohat, Pak! Pohat, Pak! Pohat, satu mediator lain sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba ada satu penonton yang sudah sepertinya dia kerasukan lagi dan membawa batu nisan dan sekarang menuju ke arah makam dari Syekh Magelung Sakti ini sendiri. Dia mulai berjalan ke arah makam Syekh Magelung Sakti. Siapa sebenarnya makhluk ini? Salam cinta. Sampean sampun lami ning Riki. Gunung sembung jati. Nah, sampean Riki dalam rangka pun apa? Dan kamu kami semua. Riki wenten huruhara. Huruhara pun apa? Kan buat wenten huruhara. Niki pula datang meriki. Kami mencoba mencari informasi dari makhluk ini. Cara sinten niku Syekh Pangeran Magelung Sakti. Iku sebenarnya sinten? Lan saking Anda tahu siapa itu? Terus mengkaitan. Ulan Riki niku wenten kang kene sumra. Aku kan Syekh Magelung Sakti Pangeran Soka. Ya, sebelumnya kula mriki boten badhe bedharaken sejarah Syekh Magelung. Ya teng mriki karomah waliullah. Karena ke sini karena di sini karomahnya waliullah. Sampun padem. Ku ya tradirate urusane weteng. Urusane du ya, khawatir anak nolong. Tapi genahi waliullah betul diurus. Genahi menungsa kan masih urip bagus. Si muka kembang. Nah, si Syekh Magelung Sakti ku asli saking pundi. Saking Mesir. Lalu kenapa dia bisa datang ke sini? Dados. Sing ini. Nggih. Arifin Sang. Niku asli yang Magelung Sakti. Dia pakai panglima tarikan. Lantaran guru muter-muter sejagat buana buatan sakit wenteng kang
sakit aduh kalau kita sakit beda ya Allah senang gunung jati pirang kabar pati dugi wonten waliullah saking seberang terus jalupi tulung ngeken bertuahin Mbah Kucang Buan Pangeran Cakrabuana ngeken jemput terdermaga ini kok sauga dipotongnya tangpun di rambutnya sesampunnya dugi meriki panggil sarang Mbah Ku lalu terus berpon terus arifin samniku taken iya saya sari bidaya tulau niku tangpun di Mbah Ku boten jawab iya menengkas akan nanti yang beke ingat akan sampean sampun sholat duhur dereng dereng capek arifin sang dados dimedalakan spring baku merangkul arifin sam ngajak lebet tem jeruwe pring ternyata betul tajuk sholat duhur kesampunnya sholat duhur nampe di lalu di kemana kan rambutnya beliau? Kita dasarang baku, terus dimakan-makan, kotor. Nah, Arifin Samni kutem dasarang. Baku tentang Sunan Gunung Jati kamu tahu? Tentang baku. Oke, terus penasarannya beripun? Penasaran, karena sakit nyukur rambutnya, gampang cari mawon. Akhirnya baku medal langsung kesah pecah rambutnya dikejar sarang Arifin Sam botol sanggup nandingi kekuatan yang baku koten nah teng Riki sengene kegiatannya apa mawon teng daerah Riki seng apa gak ada santri nyebaran keras keras wonten padepokan kangge nyebaran ngajarakannya apa mau anteng caranya seperti apa? Ngajarakannya tauhid Allah matur suwun nggih atas informasinya. Terima kasih atas informasi. Nggih nggih nggih. Assalamualaikum. Cukup memberi informasi makhluk ini pun pamit pergi. Kang Ujang menyiapkan rekam pelukis kami yang akan coba menggambarkan sesuatu tentang tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.